Halo sahabat YouTuber, ketemu lagi dengan channel Sayur Hasem. Di video kali ini saya mau membahas seputar aplikasi Snacks Video. Ada aplikasi yang sedang ramai dibahas di media sosial Twitter. Aplikasi itu diberikan nama Snacks Video, yang menawarkan pendapatan dengan menonton video konten dari unggahan pengguna aplikasi itu dan dari pengajak teman. Sebagai latar belakang saja, Snacks Video merupakan aplikasi asal Beijing, China, dari perusahaan bernama Weixiong Technology yang didukung oleh raksasa TechNet Holding sebagai investor. Aplikasi ini menjadi aplikasi video singkat saingan TikTok yang sudah lebih dahulu meluncur. Di Google Play Store, aplikasi ini sudah diunduh lebih dari 100 juta kali sejak pertama kali meluncur pada 7 Agustus 2019. Untuk segi konten video, Snacks Video membatasi rekaman dengan durasi 57 detik. Kembali lagi kepada cara mendapatkan uang cuma-cuma dari Snacks Video berdasarkan penelusuran detik.com. Dari sebuah akun yang mempromosikan aplikasi itu, dapat diketahui sedikit cara kerja aplikasi itu. Siapa saja pengguna baru aplikasi itu yang mendaftar dan memasukkan kode rekomendasi dari user lama akan mendapatkan uang hingga sebesar 52.000 per akun. Selain itu, user baru tadi masih berkesempatan mendapatkan lebih banyak uang lagi dengan rutin menonton video di aplikasi tersebut dan rajin mengajak teman atau keluarganya untuk mengunduh aplikasi tadi. Semakin banyak yang diajak dan penggunanya, kode rekomendasi yang diberikan, tentu semakin banyak pula uang yang didapat. Mengunduh aplikasi tersebut untuk mencari tahu lebih dalam, ternyata tak semua akun bisa mendapatkan uang 50.000 per akun. Jumlahnya berkurang menjadi kira-kira 36.000 per akun. Untuk mendapatkan 36.000 per akun pun ada tahapan pencairannya, alias tak cair 100% di hari yang sama. Saat Anda berhasil mengajak teman, di hari pertama Anda harus bisa mendapatkan 9 dari setiap akun yang Anda ajak di hari itu. Setelah akun baru yang Anda ajak menonton video di Snacks Video selama 3 hari berturut-turut dengan durasi minimal 15 menit per hari, maka Anda akan mendapat tambahan 19.000 per akun. Jika akun baru yang Anda ajak tadi masih rutin membuka aplikasi tadi di hari-hari berikutnya, baru Anda mendapatkan 8.000 per akun. Selain mendapatkan uang dari mengajak teman, pengguna baru juga bisa mendapatkan uang dari menyukai 2 video yang diunggah pengguna di aplikasi itu sebanyak 100 koin dan dari pengikut 2 akun sebanyak 100 koin. Anda juga bisa mendapatkan tambahan uang dari daily skits sebesar 500 koin di hari pertama, lalu naik menjadi 1000 koin di hari kedua, 200 koin di hari ketiga, 500 koin di hari keempat, dan seterusnya. Selain itu, ada juga tambahan koin dari seberapa banyak video yang Anda tonton di aplikasi tersebut dalam sehari. Coba sekitar 5 menit menonton aplikasi di sana bisa mendapatkan kurang lebih 2,652 koin ditambah dengan reward lainnya. Koin-koin itu akan dikonversikan otomatis ke rupiah setiap pergantian hari di tengah malam, kemudian baru bisa dicairkan lewat e-wallet, GoPay, OPPO, dan PayPal. Selain mendapatkan duit dari koin, setiap akun juga bisa melakukan top up ke akun Snacks Video masing-masing dan membeli diamond
gunanya top up dan beli diamond ini adalah agar akun tersebut bisa memberi gift kepada pengguna lain yang membuat video. Dengan kata lain, top up dan diamond tadi jadi salah satu sumber penghasilan bagi kreator di snack video. Itulah penjelasan tentang aplikasi snack video. Tapi ingat, kadang banyak oknum suruh download terus di-ref masukin kode undangan. Habis itu selesai di-block. Jadi kalau mau gabung harus tahu asal-usul teman yang mengajak kamu.